waktu aku ketemu pakai baju SMA, saya bilang, halo cik, boleh kenalan? Masih ingat itu? Masih. Ini namanya Ade Ana ya. Oh, belum lihat. Coba sini aku suap. Nih. Sabegini karena cinta sio ado. Sabegini karena sayang. Aduh. Nek. Sekali lagi. Dan sarap sayang, coba tolong kau dengar. Kau anugerah terindah kau yang paling sagumar. Enak. Yang besar, sehadir aku. Ku kasih tinggal saran sama si rindu mau polo. Sarap sayang, coba tolong kau dengar. Oke, guys. Jadi aku mau nyari, apa ya, mau nyari minuman dingin ya guys ya. Mau es enggak? Ada di depan es enak. Enak banget. Coba. Udah, itu nama esnya itu es perawan. Serius, aku enggak bohong. Di sini nih, dekat lampu merah. Oke guys, kita udah sampai. Hah? Sampai. Ini saja. Es Early medium. Mau itu atau gimana? Atau es pocok. Ini aja. Makan sini. Makan. Ini aja. Ya. Mbak, steler ori medium 2. Muka aku di sini. Apa? Muka aku yang kelihatan ini. Mbak, panas. Mbak. Cek, lihat. Makan di sini aja. Habis ini ke hatiku. Lalu saya beli di sini yang harga 20.000. Yang tingginya begini. Tapi cantik imut, coba senyum. Coba senyum dong. Manis. Pulang? Iya. Nanti dicari. Lihat tatapannya. Waktu aku ketemu pakai baju SMA, saya bilang, halo cik, boleh kenalan? Masih ingat itu? Masih. Itu dari mana? Oh, dari sekolah, baru pulang sekolah. Kemarin sekali ya guys ya. Ini namanya Ade Ana ya. Jadi kita lagi pesan minuman nih. Lagi pesan minuman. Minumannya lama banget ya guys ya. Makan sini aja. Makan sini. Ini. Makan sini aja. Makan di sini aja. Apa? Itu sendoknya. Udah dilihat. Astaga. Mana sendoknya udah dilihat? Ini namanya es perawan. Lihat. Apa? Dikocok-kocok. Tuh, dia kocokin tuh, guys. Aduh. Apa?
Lihat senyumnya itu bikin aku terngiang-ngiang aja. Mana saya punya? Harusnya diaduk. Astaga. Apa? Dikocok dulu. Ini bukanya gimana? Bukain dong. Yang ini kata bukain dong. Buat adeknya. Ya, cantik banget ya guys ya. Tuh, manis. Imut lagi. Aduh. Mau disinari dengan cahaya ilahi. Astagfirullah. Enak nih esnya. Ini ada di jalan mana ya? Hah? Coba baca es apa itu namanya? Hah? Coba baca es apa namanya? Es Daler Perwe. Enak. Belanda. Dekat nasi kuning vampir. Nasi kuning vampir, Mak? Ini di sebelah. Iya, itu yang biasa saya beli. Oh, belum beli. Coba sini aku suap. Nih. Sebegini karena sayang, tapi kau terpana mengerti. Aduh. Menek. Sekali lagi. Manis banget. Apa? Sarang melihat. Hah? Jadi kita pulangnya jam 10 ya. Enggak boleh pulang malam-malam. Nanti kamu dicariin. Nanti kamu cariin ya. Soalnya kan kita juga baru ketemu ya, baru pertama kali, kedua kali lah ketemu. Enggak boleh pulang malam-malam. Tadi bilang sama orang rumah keluar kemana? Jalan-jalan dari tanya sama siapa? Tadi itu bilang mau keluar. Oh, mobilnya mau keluar. Jangan nanti dicari sama cowoknya. Hah? Udah lah. Jadi ada pacarnya? Gak ada. Gak ada? Ah, masa gak ada? Cewek secantik kamu gak ada pot? Nah, lagi malas pacaran. Lagi malas pacaran. Terus aku ajak ketemu, kenapa mau? Manis sama kakak. Aduh, aku jadi malu. Masa maunya sama saya sih? Ya, mau lah. Mau? Mau. Karena apa? Kurang sekali, gak ada yang tahu. Anjay. Dengar tuh guys. Perasaan gak ada yang tahu. Enak gak esnya? Lumayan. Coba lagi sini saya suap. Banyak yang lihat nih. Hah? Iya, buat rumah. Mana mataku kan? Ya, kita pemandangannya di pinggir jalan. Enak. Lumayan. Tapi lebih enak itu lihat kakak. Aduh, bombong banget sih ya tuh. Kok saya jadi baper ya ketemu kamu deh. Soalnya aku baru ini lagi aku ketemu tuh sama cewek cantik, imut. Aduh. Imut. Iya, imut sekali. Jadi guys, kita akhiri sampai sini aja ya. Gemes banget guys, saya lihat dia ini.
Oke guys, jadi kontennya sampai sini aja ya. Bye-bye. Bilang bye-bye. Sampai ketemu. Lain waktu ya. Serius ini enggak ketemu lagi. Hah? Yeah. Ada kesempatan lagi ketemu. Ya udah, yang penting jangan putus kontak ya. Ya. Udah. Bye. Udah kenyang belum? Belum. Astaga, nanti kita bungkus ya. Oke, okay, guys. Bye. See you next time.